Assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Mama Ima. Halo teman-temanku semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, hari ini saya ingin masak tempe bakar bumbu rujak ya. Nah, di sini saya sudah persiapkan bahan-bahannya. Ada setengah papan tempe yang sudah saya potong-potong kotak-kotak seperti ini. Ada 200 ml air. Ada garam. Saya pakai secukupnya aja ya. Di sini ada 1 sendok makan gula merah. Ada 2 sendok makan air asam jawa. Ada setengah sendok teh terasi bubuk. Dan setengah sendok teh bubuk kencur, karena saya tidak punya yang fresh ya, saya pakai yang bubuk. Dan di sini juga ada 1 batang daun serai, saya pakai bawahnya aja, 1 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, dan setengah ruas jari jahe saya geprek. Dan di sini saya sudah haluskan bumbunya. Di sini ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah cabai merah besar dan 3 buah cabai merah kecil ya, cabai rawit merah, dan 3 buah butir kemiri yang udah saya sangrai. Oke teman-teman, sekarang yang pengen tahu bagaimana caranya, tonton terus videonya ya. Sekarang saya akan menumis bumbunya dulu. Oh lupa tadi ya, saya juga memakai santan kelapa ya, kurang lebih 50 ml. Kalau teman-teman suka santan kelapa, boleh diganti dengan kacang tanah ya. Saya juga akan masukkan untuk bumbunya. Tumis sampai harum ya. Nah setelah harum, saya akan masukkan airnya teman-teman. Dan masukkan semua bumbu-bumbu yang tadi ya, kayak air asam jawa, garam, gula, ini saya masukkan air asam jawa, gula merah. Nah saya juga masukkan garam dan gula ya. Maaf, garam aja, gula tadi ya. Hancur bubuk. Pakai secukupnya aja ya. Dan terasi. Saya pakai terasi dulu ya teman-teman. Pakai setengah sendok teh aja. Tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Nah setelah mendidih, saya akan masukkan 50 ml santan kelapa. Kalau teman-teman tidak punya santan, boleh diganti dengan kacang tanah ya. Aduk lagi. Lalu saya akan masukkan tempenya. Masak sampai matang tempe dan airnya menyusut ya. Setelah teman-teman, saya akan masukkan tempenya. Sudah masukkan tempenya, masak sampai matang dan airnya menyusut ya teman-teman. Sekarang saya akan tutup. Tunggu sampai airnya menyusut dan tempenya matang. Nah ini sudah matang ya teman-teman, airnya juga sudah menyusut ya. Saya akan angkat, saya matikan kompornya. Saya akan angkat dan siap untuk dibakar ya. Saya akan bakar dengan teflon ya. Nah, sekarang saya akan bakar ya teman-teman.
Nah ini udah panas ya, silahkan bakar ya balik ke teman-teman. Yang bawah udah matang ya. Nah, cantik kan? Nah ini udah matang ya teman-teman, siap untuk diangkat. Ini cukup ya, udah matang ya. Nah inilah hasilnya tempe bakar bumbu rujak ala saya. Sekian dulu video saya hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Selamat mencoba resepnya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.